Cara tempel tombol subscribe di video YouTube. Caranya misalnya seperti ini atau seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah berikut. Ternyata tangan pun bisa menjadi senjata yang sangat ampuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan tombol subscribe pada video YouTube. Langkah pertama, kita buka dulu KineMaster-nya, kita cari. Nah, ini dia. Kita klik ya, double klik KineMaster. Muncul seperti ini. Kita pilih tanda plus yang besar ini, klik. Nah, seperti ini. Kita pilih yang 16 banding 9. Lalu kita klik latar belakang dulu, sebaiknya dikasih latar belakang. Mau hitam, mau apa aja terserah. Kita misalnya pilih yang ini, klik sekali, kita panjangkan. Ini untuk background aja. Kalau udah, kita checklist, terus kita geser lagi ke kanan, supaya pinggirnya sejajar dengan titik nol. Selanjutnya kita masukkan video yang mau kita masukkan tombol subscribe. Klik lapisan, klik media. Nah, tadi saya taruh di sini videonya. Ini videonya, klik di sini. Nah, kita drag supaya besar. Ngedrag itu bisa di sini, bisa juga di sini. Kita klik yang ini, dia akan besar. Kalau nggak jadi, klik off. Sama aja. Kita drag. Lalu kita klik checklist. Terus kita lihat background dengan video panjangnya sama atau tidak. Ini harus sama panjangnya. Lebih panjang boleh, sini sedikit. Kita checklist ya. Jangan lupa kalau udah ini di checklist. Terus kita masukkan tombol subscribe, mau dari mana, mau dari awal, misalnya dari sini lah kira-kira. Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Klik lapisan, klik media. Kita geser sini ya, nanti kita masukkan kira-kira di sini. Klik BCM, kita kebawahkan, klik ini. Nah, subscribe itu ada di sini, kita kebawahkan. Ya. Nanti seberapa ukurannya, besar kecilnya tergantung kita maunya. Digeser-geser aja ke bawah sini. Nah, yang tombol ini silakan yang belum punya bisa diunduh di deskripsi ya. Nah, kalau udah di checklist coba kita geser. Nah, dia muncul itu. Tugas kita hanya menghilangkan warna ini supaya nggak ngelingin. Caranya, kita klik ini, kita kebawahkan ininya, klik kunci chroma, chroma key atau kunci chroma, klik di sini, aktifkan lampunya. Nah, kuningnya sudah hilang, hijau kuningnya sudah hilang, lalu kita checklist. Coba kita geser ke sini, lalu kita klik play. Ternyata tangan pun bisa menjadi senjata yang sangat ampuh. 3, 2, 1. Ya, misalnya di sini pengen ada subscribe yang lain selain dari yang ini, bisa juga misalnya klik di sini, klik media, klik tadi naruhnya di sini. Nah, pilih yang ini misalnya. Ini kita kebawahkan lagi. Mau di sini juga boleh, di pojok sini ya, mau di tengah, mau di ya rata-rata di tengah ya, atau di pojok kanan atau di pojok kiri.
coba sekarang di pinggir sini dah. Ya. Kita checklist. Coba kita mainkan dulu. Nah, ini terlalu panjang. Sebaiknya kita potong saja. Kita ulangi kembali tadi dari mana mulainya. Klik sini. Ini kepanjangan kira-kira di sini ya, kita potong aja sini nih. Klik di sini, klik gunting, klik pangkas ke kiri. Nah, dia buntung tuh. Sehingga ini kita geser dulu ke sini. Kita mainkan dulu kira-kira. Klik play. Ini bisa kita potong juga nih biar sama dengan ukuran videonya atau sini dah ya kira-kira. Klik videonya, video subscribe-nya. Klik gunting, klik pangkas ke kanan. Klik checklist. Green screen-nya belum hilang, klik dulu ininya. Lalu kita ke bawah kan, klik kunci chroma, aktifkan ininya. Nah, sudah hilang. Kalau dirasa terlalu besar ininya, kita kecilkan di sini. Kecilkan, gitu. Kita taruh di sini. Di sini ya. Ya, terserah lah di mana, kira-kira. Nah, kira-kira di sini. Checklist. Coba kita mainkan dari awal. Klik play. Ternyata tangan pun bisa menjadi senjata yang sangat ampuh. 3, 2, 1. Nah, kira-kira kayak gitu. Selamat mencoba. Terima kasih.